Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Militer, jumpa lagi bersama Calon Magister. Kali ini ada kabar kurang mengenakan dari dunia militer Indonesia. Kapal selam TNI Angkatan Laut hilang di Laut Bali dalam latihan tembak torpedo. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak di perairan Bali. Kapal dilaporkan hilang beberapa saat setelah mendapatkan izin untuk menyelam. Kapal selam itu sedang melakukan kegiatan latihan penembakan torpedo di perairan Bali Utara, namun tidak dapat memberikan informasi perkembangan dari hasil dari latihan. Nah, Kadispen Angkatan Laut Laksamana Pitama Julius Widjojono mengatakan bahwa TNI Angkatan Laut saat ini sedang mendalami kejadian ini. KRI Nanggala adalah kapal selam tua yang dibuat tahun 1981 silam di pabrik Howaldtswerke, Jerman. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra dan dibawa kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI Angkatan Laut, mempunyai moto tabah sampai akhir. Saat ini pihak TNI Angkatan Laut masih mendalami penyebab kejadian ini. Nah, kita sebagai publik militer, pengamat militer abal-abal berharap semoga keadaan kapal selam yang hilang kontak tidak terjadi apa-apa ya bos. Dan tentunya para pejuang laut TNI Angkatan Laut bisa selamat. Mudah-mudahan ya bos, kita doakan bersama.